Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi dengan channel Hewan Nusantara. Selamat siang ya teman-teman ya. Kali ini hewan peliharaanku udah meninggal teman-teman. Ini adalah hamsterku ya, yang waktu itu di videoin ya. Hamster bocil-bocil ini, beli 2 ekor malah digigit sama si kucing teman-teman. Aduh, kasihan banget dia. Kronologinya, kucingnya kan waktu mau berangkat kerja, kucingnya lupa nggak dikeluarin dari rumah. Tak taunya pas pulang dari rumah malah udah hamsternya udah pada mati. Ternyata ada seekor kucing yang sembunyi dari rumah. Soalnya kucingnya juga bandel dia. Lihat nih, hamsternya pada mati, bocil-bocil pada nangis teman-teman. Udah jengkar kayak gini ya, udah kaku ya. Ini nih pelakunya si kucing ini nih. Lihat ya teman-teman ya, kucing ini nih. Untuk itu jangan lupa untuk di subscribe dulu ya teman-teman ya channel ini ya. Ini dia nih pelaku utamanya, si kucing hitam ini. Jangan gebuk kamu ya. Ya lari dia, haha. Tenang, nggak kencang kok, cuma diusir doang. Ya malah berantem kucingnya sama si kucing tetangga ini ya. Sebenarnya ini kucingnya kucing punya orang ya, tapi dia suka diam gitu di rumah, suka minta-minta makanan gitu. Ini dia, kita lihat kucingnya malah berantem. Sayang banget suaranya nggak ada ya. Kalau ada suaranya yang miong 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 miong, nah pasti seru ini ya. Kucing yang putih itu juga betina ya, ini dua-duanya betina ya kucingnya ya. Untuk itu kita perhatikan ya, apakah kucingnya akan bergelut-gelut. Kalau nanti bergelut-gelut, kita pisahin ya, kita pantau dulu dari jarak jauh. Ekornya mulai digibas-gibas, apakah akan bertarung kucingnya? Kita tunggu ya. Tapi kelamaan kucingnya, aduh, saya juga harus pergi ya teman-teman ya. Udah dulu bikin video hari ini, cukup 3 menit biar enggak jenuh nontonnya. Ya udah, assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Salam dari channel Hewan Nusantara.